Ramai pihak yang gembira dan memberi reaksi positif apabila mendengar perkabaran pelakon Zila Bakarin sudah pun bertudung. Bagaimanapun, Zila Bakarin mendedahkan dia tidak lagi terima berlakon selepas memakai hijab sejak Februari lepas. Kata Zila, rata-rata tawaran yang datang inginkan imejnya yang dahulu. Tambahnya, apabila diberitahu dirinya sudah bertudung, mereka tidak dapat memberikan tawaran itu kerana tidak sesuai dengan imej terbarunya. Sejak saya berhijab Februari lalu, saya tiada job. Tawaran yang panggil saya berlakon semua mahu imej saya yang dahulu, sesuai dengan watak Zila Bakarin dahulu. Seperti yang semua tahu, nama Zila Bakarin terkenal dengan watak antagonis dan pakaiannya. Dalam pada itu, kata Zila, dia reda di atas apa yang berlaku dan tetap bersyukur kerana selepas perintah kawalan pergerakan PKP, rezekinya dipermudahkan. Namun saya gembira kerana saya terima itu dengan reda dan saya percaya dengan rezeki Allah. Terdahulu, menurut Zila, keputusannya untuk berhijab adalah daripada dirinya sendiri dan tiada paksaan daripada mana-mana pihak. Menurut Zila, hatinya terdetik untuk memakai tudung berlaku secara tiba-tiba. Semoga Zila dapat istiqamah dengan apa yang dilakukan sekarang. Amin.